Halo semuanya, kembali lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia kerjasama drone tempur dengan Turki, kesepakatan sedang ditandatangani. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, Indonesia menjadi salah satu negara yang kepincut dengan performa drone tempur Turki Bayraktar TB2 sudah diberitakan oleh beberapa media. Namun, pernyataan dari Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoğlu dalam konferensi pers di Tokyo bisa lebih mempertegas bahwa bukan hanya Indonesia, namun Malaysia juga berminat pada drone tempur tersebut. Bahkan, kesepakatan sedang ditandatangani. Menteri Luar Negeri Turki menyebutkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah menyatakan minatnya untuk membeli drone bersenjata dari perusahaan pertahanan Baykar Makina yang telah memasok senjata ke beberapa negara setelah keberhasilannya di medan perang. Permintaan internasional untuk drone Turki terus melonjak setelah dampaknya terhadap konflik di Suriah, Ukraina, dan Libya. Pada 21 September 2022, dilaporkan bahwa Baykar mengirim 20 drone bersenjata ke Uni Emirat Arab pada bulan ini. Lebih jauh tentang seperti apa kesepakatan pengadaan Bayraktar TB2 untuk Indonesia, belum diketahui lebih lanjut. Dan belum ada kabar resmi dari pihak Kementerian Pertahanan RI. Turki rupanya paham betul bahwa cara promosi produksi alutsista yang paling ampuh adalah dengan menjajalnya di medan peperangan yang sesungguhnya. Dan salah satu kesempatan tersebut telah jatuh pada Bayraktar TB2, yaitu jenis drone kombatan produksi Baykar Makina. Dimulai dari babak serangan udara di Suriah, kemudian berlanjut ke Palagan Libya dan Ukraina, Bayraktar TB2 mencatat rekor tersendiri. Salah satu keunggulan dari drone tempur Bayraktar TB2 adalah mampu menghancurkan sasaran dari jarak 7 km. Dengan jarak 7 km dari sasaran, menjadikan drone kebanggaan Turki ini dapat lolos dari terjangan sistem hanut jarak dekat konvensional. Sejauh ini, order pembelian Bayraktar TB2 dipecahkan oleh Uni Emirat Arab yang berencana untuk membeli 120 unit drone tempur Bayraktar TB2. Bayraktar TB2 akan datang ke Uni Emirat Arab dengan paket amunisi, pusat komando dan kendali, dan pelatihan. Diperkirakan nilai kesepakatan transaksi mencapai 2 miliar US$. Jika kontrak berjalan lancar, beberapa komponen TB2 rencananya akan diproduksi di pabrikan Baykara di UEA. Oke, itulah dia pembahasan tentang Indonesia kerjasama drone tempur dengan Turki, kesepakatan sedang ditandatangani. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.